Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Aku lagi goreng daging nih. Daging dendeng ceritanya. Aku gunakan olive oil ya. Ini dagingnya udah matang teman-teman, udah aku masak. Jadi biar ada lauk sedikit-sedikit gitu. Dan sebelahnya sini aku mau tumis timun ya, biar cepet bumbunya bawang merah bawang putih aja. Timun kecil sama putren ya. Sampai harum dulu. Oke, sekarang aku masukkan putrennya. Jadi biar masaknya bareng. Daging matang, sayur juga matang. Terima kasih garam, penyedap, dan merica teman-teman. Dagingnya sudah matang, saya angkat dulu. Terima kasih.
daging gorengnya sudah ready, tinggal sayurnya, teman-teman. Saya kasih sedikit kecap manis, sedikit aja. Dan saus tiram ya. Sedikit air. Nanti saya sambalnya ada sambal kecap, teman-teman. Jadi sudah cukup. Nanti ada goreng ikan siang-siang, goreng ikan kecil-kecil, teman-teman. Anak kakap. Ada sup lagi. Oke, teman-teman, sudah matang ini, nggak usah lama-lama, biar timunnya kerak-kerak itu ya. Saya matikan ini. Jadi sayurnya masih fresh, harum, harum dan enak tentunya. Ini dia teman-teman menu pagi aku, timun sama putren, saus tiram ya, sama daging panggang. Oke, semoga bermanfaat apapun masakannya, yang penting ada selera makan. Kalau ini jelas ada, langsung pengen diicip-icip. Saya icip-icip putrennya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Rek. Oke, assalamualaikum. Bye-bye. Bentar lagi saya mau bawa nenek jalan.